Massa pendukung Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat berkaos gambar Muldoko menyerang pendukung Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Kejadian itu terjadi di Desa Sukamakmur Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021. Kericuhan terjadi seusai kader Partai Demokrat Sumut menggelar apel di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Jalan Gatot Subroto pada Jumat 5 Maret 2021. Kronologi penyerangan bermula ketika kelompok DPD Partai Demokrat Sumatera Utara yang dipimpin Heri Zulkarnai Hutajulu menyelesaikan makan siang dan beristirahat di SPBU Sibolangit. Dari pantauan tribunmedan.com, tiba-tiba datang massa dari lokasi KLB menyerang massa Agus Harimurti Yudhoyono. Massa itu langsung memukul mundur massa AHY ke arah Medan. Mereka diketahui mengenakan kaos berlambang Demokrat bertulis Muldoko, datang membawa batu dan kayu. Batu-batu berukuran lebih dari kepalan tangan orang dewasa itu dilemparkan ke massa yang dipimpin Heri Zulkarnai Hutajulu. Akibat serangan mendadak itu, beberapa orang terluka, bahkan ada yang harus dilarikan ke puskesmas terdekat karena luka yang parah. Pantauan Tribun Medan, tak satupun polisi berada di lokasi untuk mengamankan kericuhan. Kericuhan akhirnya berhenti setelah massa AHY yang dipimpin Heri Zulkarnai Hutajulu memilih mundur menghindari serangan. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!